di daerah sekitar menuju Bordeaux, dan diingatkan untuk tidak mengikuti atau meniru di rumah karena ini hanya dilakukan oleh para profesional. Mempersembahkan Selection Attraction. Selamat menyaksikan. Salam tarik tajam. Dan pokok pengawasan orang-orang terakhir.
Ini tadi kan atraksi gigi-gigi terus-terus manuin ular di atas kepala gitu ya. Ya, itu berapa lama sih latihannya gitu? Sudah lama sih. Sudah lama banget? Ya, sudah lama. Setahun, dua tahun, tiga tahun? Semua hidup? Bukan lebih. Apa? Bukan lebih, dua tahun. Lebih kurang dua tahun. Ya. Latihan terus ya ini ya? Yang digunakan, ular-ular yang digunakan hari ini, ular berbisa kah atau enggak nih? Ada yang berbisa, ada yang tidak. Oh, ada yang berbisa, ada yang tidak. Tadi yang digigit-gigit di lidah itu berbisa enggak sih? Menengah. Menengah. Jadi kalau kena gigit, apa tuh efeknya? Efeknya palingan bengkak, terus demam. Wah, palingan bengkak, kalau semangkuk. Tapi kalau untuk orang-orang yang enggak biasa, bisa gimana tuh? Enggak apa-apa, sama. Sama aja, tapi mungkin demamnya lebih lama ya? Bengkaknya lebih lama juga, jadi nggak boleh ditiru di rumah. Iya, ya. Nah, untuk besok kan ada atraksi lagi nih, ada ya. Snack show lagi. Ada ular apa nih yang bakal ditunjukin? Atraksi ya. Apa nih? Besok atraksi Cobra sama King Cobra. Besok kita akan ada King Cobra dan Cobra. Waduh, jadi untuk para pengunjung, besok jangan sampai nggak datang ya. Dan juga bakal ada lelang lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari Sriwijaya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih untuk